Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Para pemirsa, bertemu lagi bersama kami dalam program Tanya Kiai. Telah hadir bersama kami Kiai Nurizzan Tibyan MPD. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Kiai dari masyarakat. Langsung saja, yang pertama, mereka mendengar bahwa ada orang yang boleh tidak berpuasa. Salah satunya adalah orang pekerja keras. Nah, orang pekerja keras ini sampai di mana batas atau maksudnya seperti apa? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertanyaannya adalah bagaimana puasanya, mengenai puasanya orang yang bekerja dan itu sifat pekerjaannya adalah pekerjaan berat. Kami menjumpai di dalam salah satu kitab Al-Mu'tabarah dari Kutub Syafi'iyah, yaitu Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Beliau di situ, uniknya keterangan ini adalah merangkum dari berbagai keterangan-keterangannya para ulama mengenai tentang status puasanya atau bagaimana tentang puasanya orang yang pekerja berat. Seperti pelayan, nelayan misalnya, atau mungkin petani yang memang kerjaannya berat dan seterusnya, adalah bisa dikatakan boleh dia kemudian membatalkan puasanya dengan beberapa ketentuan-ketentuan, dengan beberapa persyaratan. Boleh tidak berpuasa dengan beberapa syarat? Dengan beberapa syarat. Hal ini adalah berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku, kata Rasulullah, memerintahkan suatu hal, maka kerjakanlah dari hal itu semampu kamu. Nah, kenapa kami memulai dari hadis ini adalah karena pembahasan mengenai pekerja ini tidak sama dengan pembahasan mengenai tentang orang yang sakit yang memang dari awal diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian musafir ketika berangkat sebelum fajar, sebelum subuh, yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena memang dalam masalah ini itu oleh para ulama diberikan persyaratan-persyaratan. Yang kami tangkap di sini ada 6 persyaratan yang kami catat. Yang pertama adalah perbuatan atau pekerjaannya itu tidak bisa ditunda sampai bulan berikutnya atau di bulan-bulan yang lain, di bulan Syawal misalnya, yang paling dekat lah. Jadi kalau memang pekerjaan itu darurat harus dilakukan di bulan puasa. Dia punya tanggung jawab istri, punya tanggung jawab anak dan seterusnya, maka dia memang tumpuan pekerjaannya itu dan tidak bisa ditunda lagi. Maka di saat itu satu syarat sudah dia penuhi. Kemudian syarat kedua adalah pekerjaan itu memang harus dilakukan di siang hari. Memang kontraknya atau memang pekerjaannya di siang hari, tidak dilakukan di malam hari. Dan yang ketiga adalah pekerjaan tersebut memang mengandung kemasyakotan, kesulitan. Nah, kesulitan di sini ulama memberikan satu batasan, ialah kesulitan yang memang tidak bisa ditahan sehingga orang itu kalau nggak berbuka, maka setidaknya dia akan misalnya akan sakit, pingsan, bahaya, sakit, berbahaya lah. Kalau dalam bahasa fikihnya adalah penyakit yang memang mubihut tayammum, yang sampai memperbolehkan orang itu bertayammum. Misalnya ada penyakit, kalau bekerja, nah kalau berpuasa, tambah parah penyakitnya. Atau yang asalnya mau sembuh, gara-gara berpuasa misalnya, akhirnya tambah lama sembuhnya. Itu juga bagian dari alasan. Ini mengenai syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah pada malam hari, orang ini harus tetap niat. Jangan
gara-gara dia mau kerja besok, lalu dia paginya sarapan. Jadi tidak boleh malam harinya saya kan boleh tidak berpuasa. Iya. Berarti saya tidak usah niat. Iya. Itu tidak boleh begitu. Tidak ya? Boleh, karena konteksnya dalam masalah ini adalah dia diberi kemudahan. Bukan dari awal dia boleh, tapi sampai mana dia batas kemampuannya, disitulah puasanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menghargai usaha seseorang sampai di mana dia mampunya. Ittaqullaha mastata'tu. Kalau dalam bahasa kaidah fikihnya adalah al-maisur la yaskutu bil ma'sur, sesuatu yang masih mudah dilakukan itu tidak akan gugur disebabkan oleh ada sesuatu yang sulit dilakukan. Beda maka, dengan yang dari awal sudah dibolehkan. Beda. Seperti puasanya orang yang sakit dan atau orang yang bepergian. Itu tanpa niat untuk berpuasa tidak masalah. Karena memang tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Walaupun sebaiknya berpuasa ya, bagi orang yang berperjalanan yang masih mampu. Saya kira itu pembahasan yang lain. Ya, lain. Kemudian syarat berikutnya adalah dia niatnya itu adalah mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Bukan niat-niat yang lain-lain, tapi memang niat menerima subuhan Allah berupa keringanan, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga senang memberikan rukhsah dan keringanannya, sebagaimana Allah juga memberikan senang memberikan hukum yang asal. Inna Allah yuhibbu an yu'tiya rukhsahu kama yuhibbu an yu'tiya anzaimah au kama qala. Kemudian syarat yang terakhir adalah dia itu bekerja, niatannya memang untuk bekerja, karena dia sebagai kepala rumah tangga, dia punya tonggak tanggung jawab dan lain sebagainya, dia harus bekerja. Bukan karena dia itu karena pengen gak puasa lalu kerja. Dibedakan ya antara orang yang kerja lalu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, untuk membatalkan puasanya, dengan orang yang memang demi untuk tidak puasa akhirnya kerja. Ini beda saya kira. Di sini niatan, tujuan, maksud itu penting, karena orang puasa itu langsung Allah nanti yang membalas. Wa ana ajzi bihi, maka dia itu harus baik hubungannya dengan Allah, dia harus menata niat dengan baik. Ini walaupun beberapa persyaratan secara fikih sudah kami sampaikan, tapi yang paling penting dari itu adalah puasa itu adalah ada kebaikannya. Dan barang siapa yang tahu terhadap kebaikan ini, dia tidak mungkin meninggalkan puasa itu dengan sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu adalah sebaik-baiknya hal untuk kalian. Laukan, laukuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu itu. Apa rahasia-rahasia di dalam bulan puasa. Sekalipun di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Jadi dalam memadukan ini, rumusan para fuqaha, saya kira sudah kami tadi sampaikan. Jadi sesuai persyaratan yang 6 itu tadi. Baik. Misal bagi Anda yang barangkali punya keluarga atau pemirsa sekalian sendiri yang berprofesi mempunyai pekerjaan yang sangat berat, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat itu harus dipenuhi. Tapi masih ada pertanyaan lagi nih, Kiai. Tadi menyambung dengan yang pernah Kiai bahas bahwa yang boleh juga diantaranya tidak berpuasa adalah orang yang sakit, kemudian orang yang dalam perjalanan. Nah, bagaimana dengan supir yang memang setiap hari itu melakukan perjalanan? Apakah boleh seorang sopir itu tidak berpuasa Ramadan? Karena memang mudi musafar. Monggo, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Ma ba'du. Sepemahaman kami dalam hal ini itu mayoritas ulama termasuk yang dijelaskan oleh Imam Suki, Imam Ar-Ramli dan juga Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Saja, yang kami ingat bahwasanya orang yang memang perjalanan tapi sifatnya kontinu terus menerus, contoh konkretnya seperti sopir bus atau sopir pesawat, pilot nahkoda kapal dan lain sebagainya, yang memang dia secara profesi memang tiap hari akan berperjalanan, nanti logikanya kalau dia kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa, maka dia seterusnya akan tidak akan puasa. Tidak pernah. Seakan-akan Ramadan itu lewat begitu saja, tidak ada artinya bagi orang itu. Oleh karena itu, ulama kemudian menghukumi untuk mudi musafar, orang yang perjalanannya sifatnya terus-menerus,
itu dikecualikan dari musafir yang semestinya dapat keringanan. Tetap wajib puasa berarti? Tetap wajib, tapi begini. Wajib itu artinya ya seperti permasalahan yang tadi. Dari malam dia niat, dia menata niat, dia tetap berpuasa. Umpama di pertengahan nanti nyupir dia itu ada hal-hal yang membuat dia nggak mampu untuk meneruskan puasanya. Lah, disitulah keringanan itu ada. Jadi tetap wa'antasumu khairun. Ya, wa'antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jadi memang dalam hal ini lagi-lagi harus dikembalikan kepada nuraninya masing-masing. Jadi istafti qalbak, kita harus kembali kepada diri sendiri. Wa'in aftauka. Hal rumusan-rumusan semacam ini hanya penjelasan dari kalangan fuqaha. Tapi pada akhirnya orang itu akan berhubungan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, terima kasih Kiai atas jawabannya, dan baiklah para pemirsa, sampai di sini dulu dan insyaallah akan kita lanjutkan di episode-episode mendatang dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru dan narasumber-narasumber yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu pengetahuan bagi kita sekalian. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.